Meskipun belum rampung 100%, PT Transmarga Jawa Tengah telah mengoperasionalkan res area fungsional kilometer 439A di ruas tol Semarang-Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pengoperasian res area ini dilakukan untuk memfasilitasi pemudik libur Natal dan Tahun Baru. Res area fungsional kilometer 439A di ruas tol Semarang-Solo dilengkapi sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan pengguna jalan. Meski belum rampung 100%, namun fasilitas utama seperti SPBU, toilet, tempat ibadah, mesin ATM, dan minimarket sudah tersedia. Res area ini memiliki kapasitas hingga 150 kendaraan untuk jenis kendaraan golongan 1. Jumlah ini dan masuk ya, yang masuk untuk sampai hari ini sekitar hampir 600 kendaraan. Ada peningkatan. Nah, beban puncak memang di hari ini sekitar 300 kendaraan masuk di rest area 439. Sangat membantu karena dari rest area ke Semarang ke Solo itu kan sangat jauh. Kalau nggak ada ini ya berarti kita nahan ngantuknya lebih jauh lagi.